mau tanya-tanya dong sama kakak berdua ini. Boleh kenalan dulu nggak namanya siapa? Nama aku Hilda, aku angkatan 22. Nama aku Nanda, aku angkatan 22. Namaku Zidan, aku dari Pendidikan Geografi angkatan 21/2021. Ya, kenalin, aku Rico dari Geografi angkatan 2020 ya. Terus kalau aku Khairul Ihsan 20. Dia 20 juga. Pendidikan Geografi menurut Kakak itu apa? Pendidikan Geografi itu suatu prodi di Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik yang ada di PNJ yang menaungi mahasiswa-mahasiswa yang dia itu minat di bidang ilmu geografi gitu ya. Dan kebetulan karena di PNJ kampusnya pendidikan, jadinya pendidikan geografi gitu basisnya, yang mana nanti outputnya itu akan menjadi seorang guru gitu. Pendidikan geografi itu kan kita kan udah tahu sendiri kan pendidikan. Pendidikan itu berarti kita kan ngajar tentang geografi ke anak-anak, khususnya ke SMA gitu loh. Saya tentunya seru ya, karena kita belajar geografi gitu. Geografi itu suatu ilmu yang dijuluki sebagai mother of science, bahkan ibunya para ilmu gitu. Karena apa? Karena geografi itu dia menjembatani antara ilmu terapan dan IPA biasanya dan juga IPS itu ada. Seru sih hitungannya, karena suka juga kan Rigio dari kecil kan hitungannya. Jadi ya enjoy, seru. Boleh diceritain gak tuh apa aja keseruannya? Kita tuh masuk geografi seru banget pokoknya, karena kita bisa belajar banyak hal, terus ada jalan-jalannya juga, ada praktikum. Tentu ada ya, karena geografi itu kan nggak hanya sakup di kelas doang ya, karena kita sebenarnya basicnya itu adalah anak lapangan banget gitu. Jadi ada field trip-nya gitu ya, ada praktikum-praktikumnya juga gitu ya. Praktikum-praktikum itu kan kita dapat, dengan praktikum itu kita dapat tahu gitu, semakin mendalam mengenai fenomena-fenomena yang ada di geografi. Jadi keseruannya itu pas kita PRG ya? Pas kita PRG, walaupun zaman kita cuma masih online ya, tapi kan kita ada PRG sosial waktu itu, sempat keluar ke masyarakat gitu, langsung kita tahu sendiri gimana sosialnya masyarakat di suatu daerah gitu. Terus menurut kakak, apa yang membedakan prodi pendidikan geografi itu sama prodi-prodi yang lain? Tentunya dasar ilmunya ya, geografi. Kalau dibandingkan dengan divisi pol gitu ya, kita itu pendidikan geografi itu sebenarnya itu bisa bisa masuk ke fakultas lain, bisa di FMIPA, bahkan bisa di fakultas teknik seperti di universitas di Thailand itu ada yang masuk di teknik gitu. Karena memang geografi yang begitu luas, nggak hanya di ilmu sosial, ilmu sains ya, dan juga ilmu teknik pun bisa masuk di situ. Apalagi ada embel-embel pendidikan ya, di situ kita juga dapat ilmu-ilmu kependidikan yang mana memang dasarnya output utama itu adalah ditujukan untuk menjadi seorang guru gitu. Perbedaannya itu tuh karena kita kan adalah geografi nih, kita tuh bukan hanya sosial doang walaupun kita bernaung di FISIPOL ya. Jadi geografi itu tuh seperti mamaknya seluruh pelajaran gitu loh. Jadi ya semuanya pasti. Ada nggak sih perbedaan dari diri kakak sebelum sama sesudah masuk di pendidikan geografi ini? Ada ya. Jadi sebelum aku masuk pendidikan geografi, tentunya aku belum lebih mengenal lebih dalam geografi gitu ya. Nah setelah aku masuk di pendidikan geografi itu, oh ternyata geografi itu sangat seru. Ada banget sih. Misalnya. Sebelum dari belajar geo mungkin awareness atau kesadaran terhadap lingkungan sekitar tuh mungkin nggak sebaik pas udah jadi mahasiswa geo. Soalnya kita kan udah paham nih ternyata di lingkungan sekitar kita ini ada bencana-bencana gini. Jadi kita ada awareness lebih lah terhadap alam gitu. Terus nyesel nggak sih kak masuk di pendidikan geografi? Enggak lah, nyesel sih. Soalnya di pendidikan geografi itu kita jadi bisa lebih aware terhadap permasalahan lingkungan di masyarakat gitu. Tentu enggak ya, karena memang passionku dulu pas SMA itu memang geografi banget gitu ya. Jadi memang untuk kuliah aku memang lebih prefer untuk mengambil geografi. Wah, mantul sih. Kalau aku juga nggak nyesel sih. Terus ada kesan-kesan selama kuliah di pendidikan geografi nggak, Kak? Apa ya? Sebenarnya kesannya banyak. Kita jadi lebih tahu tentang banyak hal. Utamanya kita bisa turun langsung ke lapangan nih buat nyelesain masalah-masalah. Kita juga tahu tentang alam. Jadi kita tuh nggak bosen gitu loh belajar teori terus. Kesannya di sini sangat menyenangkan, have fun. Bagi anak yang suka lapangan, sangat relate banget bagi kalian gitu ya. Intinya pendidikan geografi sangat membantu saya untuk menemukan passion utama saya dalam belajar gitu. Ya pasti seru, pasti ngajak jalan-jalan nih. Geo nih kan ada yang fisik dan sosial, itu pasti kita jalan-jalan itu tuh pasti. Nggak ada kemarin zaman online kemarin, pasti itu. Yang kesan-kesannya ya jalan-jalan. Terus apa yang mau kakak sampein buat maba 2023 nanti? Buat maba 2023.
juga semangat ya, semangat terus. Pokoknya di geografi ini kalian bakalan belajar banyak hal yang kalian nggak tahu dari SMA itu. Selamat berproses pokoknya. Untuk materi 2023, selamat datang di pendidikan geografi UNY. Selamat belajar di sini, selamat mengenal lingkungan baru, selamat mengenal kawan-kawan baru, semangat terus belajarnya, dan semoga kalian tidak salah pilih jurusan. Karena kalian ini adalah pilihan yang tepat ya, masuk di pendidikan geografi UNY itu tidak mudah ya. Itu kalian harus mengalahkan berbagai saingan kalian. Enjoy aja di sini, jangan sepanjang aja, oke? Okay? Oke, terima kasih ya kak waktunya sebelumnya. Boleh nggak nih kita tunjukin jargon kita? Boleh dong. Glory geografi. Glory geografi. Glory geografi. Glory geografi. Glory geografi. Glory geografi. Glory geografi.